11 juru masak dilibatkan dalam memecahkan rekor MURI membuat pepes bandeng sepanjang 1,4 km yang menghabiskan 9.500 ekor bandeng dari para petambak di Kabupaten Gresik. Pemecahan rekor MURI juga bertujuan mengkampanyekan gemar makan ikan bandeng. Untuk memecahkan rekor MURI pepes bandeng terpanjang di Indonesia bahkan dunia, panitia melibatkan 11 chef dari beberapa hotel di Jawa Timur serta para pelajar SMK Tata Boga. Ikan bandeng yang digunakan rata-rata berukuran 25 cm yang dibeli dari para petambak di Kabupaten Gresik lalu diolah sejak seminggu lalu. Selain menghabiskan 9.500 ekor bandeng seberat 1,5 ton, juga menghabiskan daun singkong 300 kg, daun kemangi 30 kg, bumbu pepes 350 kg, belimbing ulu 42 kg, dan daun pisang 500 ikat. Penyusunan pepes bandeng sepanjang 4 km tersebut pada bagian awal ada kepala bandeng, kemudian disambung dengan badan ikan bandeng, dan paling ujung ekor bandeng, sehingga dinamakan pepes bandeng terpanjang. Jaga budaya kearifan lokal berkait dengan ikan bandeng khususnya di Gresik, ini merupakan menjadi sebuah potensi Kabupaten Gresik. Identitas Gresik, branding Gresik tidak lepas dari ikan bandeng. Dan dengan pesan ini, kita juga terus mengkampanyekan gemar makan ikan bandeng. Ikan pepes bandeng terpanjang se-Indonesia bahkan dunia ini untuk mengenalkan potensi lokal Gresik yang dikenal sebagai daerah penghasil bandeng. Muhammad Amin, JTV, Gresik, Jawa Timur.